Halo guys, Assalamualaikum. Kalian lagi apa? Aku sama Ayang mau nyusul Ayi dan Akung ke Urengan. Ini sekitar jam 3 sore tapi masih panas banget. Kita terabas naik motor keliling alas Grompol. Di perjalanan banyak pohon yang sudah mengering karena kemarau panjang. Ngomong-ngomong, di kampung aku suhunya waktu siang bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius, guys. Super panas sekali. Di perjalanan menuju Urengan, kita sambil bernyanyi bersama Ayang. Jalan yang kita lewati sangat mulus sekali, tapi kalau musim hujan jalannya susah dilewatin, guys, karena licin. Di perjalanan kita bertemu bendera merah putih. Walaupun Agustus sudah lewat, di tengah hutan Grompol, bendera merah putih tetap berkibar, guys. Bangga banget aku dilahirkan di desa Grompol. Para warganya semua pada guyup rukun. Alhamdulillah. Balik lagi di perjalanan yang sangat bagus pemandangannya ini, kita melewati jembatan kecil banget. Aku takut banget misal kita tidak jaga keseimbangan, kita bisa nyusruk. Karena aku percaya papa yang udah jago terabas, okelah kita reda hati ini yang udah mulai was-was, guys. Lanjut, di perjalanan kita udah sampai tanjakan, guys. Tandanya kita udah sampai. Langsung saja, aku dan Ayang buru-buru turun dari motor, mau nyusul Ayi dan Akung. Sambil aku gandeng tangan Ayang supaya tidak jatuh, guys, saat melangkah. Karena tanahnya udah gak rata, ini rencananya mau ditanamin jagung. Karena Ayang jalannya bener-bener pelan banget, langsung saja digendong papanya. Awalnya tadi nolak, guys, karena pengen jalan sendiri katanya. Oh iya, jangan salfok ama gembolan warna merah itu ya. Itu isinya jajanan Ayang semua. Widih, Kahyang excited banget, guys, diajak main ke Urengan. Ngomong-ngomong ya, guys, itu papa yang belajar nyangkul-nyangkul dan minta di video, padahal aku udah bilang gak usah nyangkul kalau kecapean. Ayo papa yang semangat cangkul-cangkul biar makin berotot itu lengan dan kakinya. Lagi semangat-semangatnya nyangkul, anaknya nyamperin. Dan kata Ayi, kita disuruh pulang duluan, guys, karena udah jam 4 sorean, padahal aku masih pengen main-main di Urengan. Udaranya jauh banget dari polusi. Walaupun kita di tengah hutan, tapi ramai orang-orang, guys, di sini. Memang banyak petani-petani sekitar. Ini papa yang kecapean, guys. Ayi lagi istirahat nungguin Akung. Kita disuruh pulang sama Ayi. Saatnya kita pulang. Kita siap-siap nih mau lewatin jembatan kecil lagi. Ayo, saatnya kita terabas lagi, guys. Nih, itu di depan jurang, guys. Nih, pemandangan di Urengan tuh seperti ini, guys, karena musim kemarau tuh gersang banget. Gak gersang sih, gimana ya, kering semua. Ini nih jembatan yang bikin spot jantung. Alhamdulillah udah kita lewatin. Ini main di Urengan tuh seru banget, guys. Udaranya sejuk banget. Nih kita ngelewatin jembatan lagi nih. Banyak jembatan kecil kayak begini, guys. Di Urengan tuh ini, guys, apa namanya, rame orang-orang. Nih ini kita ketemu sama Mas Jiono, temennya papanya Ayang. Dia juga lagi ke Urengannya, guys. Nih di sini tuh rame orang-orang, guys. Ini kita ngelewatin pemakaman. Kita udah sampai pinggir kampung, guys. Ini kita udah mau sampai rumah. Ini perjalanan menuju masuk dusun Grompol. Sebelum masuk dusun Grompol, kita ngelewatin sawah-sawah dulu. Nih, jalannya sangat mulus banget ya, guys. Alhamdulillah. Tapi kalau hujan itu benar-benar ini, guys, susah dilewatin, licin banget. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada.